Nih, iya bang, lo tolongin gue. Tolongin apaan bang? Gue lagi dikejar-kejar sama Belanda. Lo samarin gue deh. Samarin jadi apa kita? Yang tinggal ketahuan sama dia. Siap Bang Bitung. Bisa ya? Iya. Oke. Okay. Ane bakal samarin Bang Bitung sampai Bang Bitung gak bakal dikenalin sama company. Oke. Oke, oke. Nah, kalau begini ayah jamin Bang Bitung kagak bakal dikenalin sama company Belanda. Iya sih, iya kagak bakal dikenalin. Tapi masa begini nyamarnya? Iya, kagak bakal dikenalin yang penting. Mana tuh orang? Eh tante, ya? Kamu lihat si Pitung? Pitung? Pitung siapa sih? Cepat! Ya. Mungkin di sana kali. Iya, itu di sana. Awas! Ya, ya. Pasukan! Ya. Kita pergi! Selamat siang, Pak! Kendaraan yang lewat jalan tol itu harus beroda 4 atau lebih. Ya, Bapak saya tilang. Lah, saya ditilang kenapa, Pak? Berdasarkan peraturan tadi yang saya sebutkan, Pak. Lah iya, tapi kan saya naik motor ini, Pak. Iya, motor itu rodanya 2. Bapak jangan sembarangan sama motor saya. Coba Bapak hitung, rodanya ada berapa? Sini. Tuh. Lihat. Waduh. Ya kan? Ya, benar. 4. Rodanya apa, Pak? Roda 4. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak. Iya, kami dari pusat, Ibu. Kami ingin mengadakan peninjauan bagaimana kondisi anak-anak yang ada di panti ini, Ibu. Iya, Bu. Bisa kita lihat data-datanya, Bu, untuk jadi laporan ke pusat? Bisa, Pak. Tenang aja. Pokoknya semua data lengkap. Oh, ayo ikut baik, saya. Silakan. Lengkap, pasti lengkap. Berarti kalau kayak gini, kita nggak diomelin. Ini, Pak. Semuanya ada di dalam lemari. Nih. Waduh! Bener ya, kekalahan kali ini gak perlu terjadi kalau kalian tuh gak lupa sama instruksi dari saya di lapangan. Saya capek bikin strategi kayak gini. Semuanya pada lupa, pikun semuanya. Sudahlah, kalau itu saya mengundurkan diri saya jadi berarti. Dasar tuh ini. Kok marah-marah ya? Itu ya. Iya sayang. Mana katanya kita mau naik kereta kencana. Oh sayang pengen naik kereta kencana. Iya mau dong katanya kita mau naik kereta kencana mana. Sayang sabar dong, sebentar lagi dia datang. Beneran datang? Iya, pokoknya kita akan keliling-keliling naik kereta kencana. Ih romantis banget ya. Iya. Tapi mana ya yang iya. Kok belum datang? Ah yang kita siap-siap keliling naik kereta kencana. Romantis kan? Iya, Yang. Romantis sih. Tapi maksud aku, kereta kencananya itu yang ada kudanya, Yang. Bukan yang kayak beginian. Mangkat sayuran.